otomatis kan kita harus mencucinya. Nah kok ya pas dicuci habis itu saya gantung itu yang kepotret, jadinya jadi heboh. Betulnya hanya sebuah pekerjaan yang rutin kan, kalian pun kalau habis masak seperti kan. Nah karena saya di dapur, saya harus mengerjakannya semua sendiri, sampai gantung pun saya taruh. Nah itu yang menjadi heboh, yang menjadi rame karena gantung. Kalau nggak digantung kan nggak kering-kering, ya nggak sih? Ya itu dia. Berarti emang nggak vakum ya, nggak menghindari dunia kuliner. Kok memasak itu udah dunia saya, sudah melekat dengan saya. Jadi kapanpun saya tetap masak, mau masak hanya tumisan, mau masak lodeh, mau masak semur. Nah itu dia. Apapun yang kita pergunakan, habis dipakai, dicuci. Nah sesudah dicuci diapain? Emang lu buang? Ya enggak lah, digantung. Nah menggantungnya ini yang menjadi berita besar. Jadi saya terganggu nggak Bu terhadap isu ini? Enggak, saya tidak terganggu. Saya justru saya makin akrab dengan, waduh yang mencintai saya itu banyak sekali. Jadi saya tetap makin punya hati untuk para penggemarku, seperti itu. Ya jadi enggak punya sakit hati apa enggak. Justru saya happy. Waduh masih ingat sama saya, ternyata saya disayang banyak orang. I love you full tuh. Pas tahu kalau ada pemberitaan itu banyak yang hubungi enggak teman-teman ibu? Waduh itu banyaknya bukan main, yang media lah, yang TV dan semua saya enggak jawab, karena kalau saya jawab saya yang repot ya kan. Nunggu waktu itu saya bikin apa clearance seperti itu. Saya tetap di hati, di dapur, tetap melangkah pun melangkah dengan optimis di dapur, ya nggak sih? Kalau bisa dibilang, masak ini sampai akhir hayat ibu bakalan terus memasak? Ya, sampai saya sekuat saya kapanpun masak. Sekalipun hanya menumis, menumis itu kan digoseng bawang merah, bawang putih, kasih daun jeruk, kasih jahe, terus masukkan bendanya, iya kan? Kasih garam, kasih merica, kasih kecap, jadi deh, iya kan? Masakan yang gampang. Oseng-oseng apa saja bisa dioseng, iya kan? Tapi tetap mempunyai titik jenuh nggak sih? Kenapa mas? Tetap mempunyai titik jenuh nggak? Enggak lah, makanya selalulah masuk dapur dengan hati yang senang. Kok kenapa mesti jenuh? Enggak. Karena kita menyiapkan sesuatu yang oke kan. Saya bikin tumis kangkung aja, gue masak lo kali lihat deh. Nah, ibaratnya seperti itu kan. Nah gitu. Itu sebenarnya video kapan sih Bu dan di mana itu sebenarnya? Itu berapa minggu yang lalu itu kan, waktu baru pandemi juga. Jadi kan kita harus mengerjakannya sendiri. Jadi saya habis masak ya saya cuci, saya gantung yang bisa. Saya kan tidak menggunakan peralatan yang besar karena bukan mass produksi kan. Produksi saya kan hanya porsi untuk 4, paling banyak 6 orang, seperti itu. Jadi pasti enggak banyak, ya enggak? Ya enggak sih? Iya kan? Seperti itu. Gak usah khawatir. I love you full dunia masak. Jarang terlihat sebenarnya aktivitas itu sekarang ini seperti apa? Gimana sebenarnya aktivitas itu sekarang ini seperti apa? Jarang terlihat di TV gitu. Oh, yang di TV kan O Channel ya, itu juga sekarang lagi stop karena tidak boleh merekam banyak orang kan, tidak boleh kumpul-kumpul 5 orang. Ya saya ya apa aja yang ada saya jawab sendiri. Itu tidak melalui TV tapi melalui Instagram yang gitu, WA seperti itu. Ya. Oke. Okay. Selamat masak ya. Terima kasih. Terima kasih. Selamat berdua.